呢個ini gedungnya di sini. Kental banget. Teman-teman, saya mau keluar, mau ke gedung Chungsam. Untuk gedung Chungsam seperti yang video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, itu gedung yang menangani orang lanjut usia gitu ya. Dan nyonyaku menyuruh saya untuk ke sana untuk menyerahkan buku pendaftaran untuk daftar ke panti jompo. Karena sebenarnya dari kemarin, cuman karena yang punya petugas ini nggak enak badan, baru bisa hari ini. Dan nyonya aku nggak mau ikut karena di luar dingin banget, dan nanti rencananya juga nyonya mau ngajak saya keluar jalan, mau ke bank ambil uang buat belanja di hari lebaran katanya. Jadi biar nggak terlalu capek, jadi saya aja yang ke gedung Chungsam sana untuk menyerahkan buku pendaftaran nyonya daftar panti jompo kembali gitu. Dan ada ini saya sedikit saya jelaskan, ada yang komen udahlah nggak usah daftar sekalian gitu. Nggak bisa teman-teman, ini Hong Kong ya, jadi nyonyaku gimana pun suatu kelak pasti dia akan tetap masuk di panti jompo. Kalau di sini kan sudah tahu biaya biaya hidupnya nyonya tidak menjamin keuangannya, terus apa namanya itu banyak sekali pertimbangan, jadi nyonya harus tetap masuk di panti jompo. Cuman nggak tahu kapan, karena ini lagi daftar daftar juga nunggu antrian, nasib-nasiban kayak gitu ya teman-teman. Karena kemarin suaminya nyonya itu kalau nggak 4 tahun 5 tahun dulu daftar, dalam 5 tahun baru dapat panti jompo tempat, tapi pas dapat suaminya itu meninggal gitu, almarhum suaminya nyonya. Jadi nyonya ini juga daftar sekarang belum tahu kapan dapatnya gitu ya teman-teman. Nasiban, kalau nasibnya bagus cepat dapat gitu, kalau nasibnya kurang bagus ya lama gitu kan, nunggu antrian gitu ya teman-teman. Jadi sulit gitu ya, banyak pertimbangan. Nyonya aku pengen banget ikut saya ke Indonesia, ini juga lagi banyak pertimbangan, dia sudah tua katanya. Jadi kalau keinginannya sih luar biasa, tapi tahu kan di Indonesia itu tentang pengobatannya kurang gitu. Kalau di sini kan gratis ya pemerintah gitu, cuman keadaannya kan nyonya aku pengen punya pembantu tinggal di rumah gitu yang ngerawat. Cuman keuangannya nyonya untuk ke depan tidak menjamin ya teman-teman, karena nyonya nggak punya rumah gitu. Sedangkan kalau punya harus sewa rumah itu mahal, terus untuk biaya pembantu dan juga biaya hidup makan belum yang lainnya. Jadi gimana pun nyonya akan tetap masuk di panti jompo, cuman nggak tahu kapan, sekarang untuk daftar dulu gitu ya. Jadi itu kesimpulannya, apapun yang terjadi tetap nyonyaku akan masuk panti jompo, cuman nggak tahu kapan gitu. Iya. Lofan, Lofan lại là Phòng Sinh Sang à? Phòng Sinh Sang, ok. Ini dingin banget teman-teman. Dinginnya hari ini tuh dingin banget.
Udah sampai di gedungnya. Ini gedungnya loh teman-teman. Gedung Chungsam. Ini gedungnya di sini. Oke teman-teman, aku udah selesai buat nyerahkan persyaratan untuk nyonya daftar peti jompo. Ini saya di luar jadi takut suaranya nggak jelas, nanti saya akan jelaskan di rumah aja ya. Ini takut suaranya agak, di sini tuh dingin banget, anginnya kenceng banget teman-teman, nanti saya jelaskan di rumah. Đi rồi. Thầy hôm nay ở trên giờ nhận thức phong tiền. Câu hỏi ở đây hỏi gì cho này, hỏi đồ kinh là hỏi đồ cho giá tiền hữu đầu hữu trực hữu trình của không có gì hả? Dễ rồi đi. Thế hả? Nè, thế có mười con ngon lọt lọt à? Chuẩn bị chính chỗ cơ mà. Có ra. Tùy trang là được. Tùy trang thì câu thầy đi vậy, chứ không thể vậy. Có trời hơi mà nó à. Thế mà nó lo chứ mà này xuất đèn. Rồi chủ ý được. Mày xuất đèn mà. Chị không phải xuất đèn mà. Không hô ghê không phải. Mày à, mày cũng phải. Chứ họ hỏi đi vậy. Chứ gì bị đi cũng chủ. Ở chủ đi ra chị ạ. Câu thầy ấm thì chúng mày ép ép bố bố để mà. Mỗi đó nó cào cào và ông mày anh với chị chồng quay với các cụ thấy đó cụ còn quay dẫu công chúa xin sang sang nhé mà có đồng nghĩa hơi cố đó hả mà không có không thấy cái đồ ông bị phú giàu hay đồ cũng là ông bị kêu thằng mà cái giống thà ừ họ hơi xăm cơ là 我喺嗰度，喂！我喺嗰度，仲有呢度方便啊，可能咧，如果我用住翻嚟喺度咧，喺我妹夫度住啊，啊，佢有個房仔噶嘛，喺我妹夫度住，啊，又走落嚟嗰度啊，啊，佢諗住曬啲嘢噶啦，真係好啊！ Bye. Teman-teman, jadi nyonyaku bilang kalau dia masuk panti jompo kelak, dia masih mau sama saya dan saya akan diletakkan di apa saudaranya, adik iparnya di sana. Di siang hari saya tetap membantu nyonya, melayani dia, pengen apa, pengen bertemu saya gitu. Terus rumah ini akan diserahkan ke pemiliknya. Jadi nyonya udah gak ngontrak lagi dan dia tinggal di panti jompo. Dan saya diserahkan di sana, tetap digaji sama si nyonya. Tapi saya numpang tidur sambil membantu bersih-bersih di rumah adik iparnya. Adik iparnya itu laki-laki, sudah tua, mungkin usianya hampir dengan nyonya, malah tua nyonya aku. Dan adik iparnya ini, istrinya ini adik kandungnya si nenek, cuman udah meninggal. Nah,
Aku udah pernah datang ke sana, rumahnya kecil, nggak ada kamar. Tidurnya itu ranjang satu sama ruang tamu, ranjang satu di tingkat gitu ya, teman-teman. Otomatis saya juga berpikir 1000 kali kalau mau tinggal di sana karena udah menyalahi aturan dan gajinya ya kalau ditambah, kalau cuman mengandalkan dari nyonya atau mereka berdua separuh-separuh gitu kan nggak mungkin kayak gitu. Itu udah menyalahi aturan. Pasti aku akan pertimbangkan banyak kalau nyonyaku nyuruh aku tetap melayanin dia. Karena nyonya udah masuk panti jompo, udah nggak butuh pembantu. Soalnya ngapain juga tinggal di panti jompo masih butuh pembantu. Kan panti jompo itu pelayanan kan banyak. Sudah pasti saya nggak akan bisa kerja lagi. Udah nggak bisa membantu nyonya lagi gitu. Pekerjaan saya selesai. Dan untuk sementara yang penting diiya-iyakan aja, karena yang penting membuat hati nyonyaku bahagia, tidak membuat hatinya sedih. Kalau dia pengen apa, sementara saya iya-iyakan aja. Ini mau nganter nyonya ngambil uang buat belanja lebaran. Si cantikku. Jengkau mari jual, untuk Lola. Lola. Keretanya datang, keretanya datang itu teman-teman. Minta mohon, minta baik. Ôi vậy nha, cơm cháu quay. Cơm cháu quay. Lên lời. Nó sẽ trong đi thích cậu rồi bà. Chín thích, chín thích. Hai mét. Thế là hổ lùi nữa. Oke teman-teman, saya sama si Nyonya udah di restoran. Sekarang lagi mau pesan buat makan siang. Sa, kyu choma, kyu chola. Chola. Aya. Kental banget ini teman-teman, krim kacang mete. Enak banget dan manisnya itu nggak manis banget, manisnya tuh pas. Jadi kacang mete. Oh ada deh. Mấy loại chưa chị? Trinh châu sợ mẹ em. Mấy loại châu mình à? Mấy hôm nay như sáu tháng
Ternyata ada ini. Udah selesai makan, sekarang mau bayar. Lempak, lempak. Ya, ngocok-ngocok ini, Pak.
你睇下唔知點買，你魚頭咁靚㗎。 Harganya di sini nih, variasi harganya nih. Indah, hai. Wow. Halo. Buat lebaran ini itu buat kado-kado gitu lebaran. Nggak bisa jalan rame. Buat kado lebaran ini. Strawberry yang dikeringkan tuh. Popo choy yang dikeringkan. Ini jamur yang dikeringkan buat ngemil ini ya teman-teman. Hansin. Okra, okra yang dikeringkan tuh. Nyonya gak makan ini, keras tuh. Ada lopak, lopak yang hijau itu dikeringkan. Ini permen. Mantap kue pi. Ayo main kayaknya. Meow. Ikap meow. Ini apa sih? Oh, hanya minta beli. Ayo dong kok. Tau tuh ya, sang tau. Oh, tuh ya. Mau konin banyak orang, penuh, rame banget. Gak bisa jalan. Ayam. Ini ayam. Tuh. Mama, mai lại như vậy đi. Làm nên mày mày đi coi đi có chậm to. Cái chân này cầm to đi có. Cái mấy chị gì chút thiệt $493 harganya. Sepak sam 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 kau sam sam. Sepa kau sap sam. Sepa. Ha. Pak man lah. Mai yuk. Hai mai lah. Hai pin tepe ya, Liko. Tepe. Hai. 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 H
sapi, no? Ở thằng có siêu chơi chết sĩ vậy hả? Hello đi thôi. Mỗi khi nó dành cho biết chứ, mà giờ không buồn. Bắt nó rộng rồi đâu. Đi đi ra phản đi này à. Đi nè. Đi đi à mà. Hả, phải gọi thầy hạ xin. À, đi gọi là. Nè, nè căng á. Nè yêu pin chạ. Hả? Thầy hạ xin. Hay lo đi con miền này cả. Này cầm chỉ lo. Đi mẹ đi đi. À, đi đi hả. Đào hả. Đi gọi mẹ đẹp à. Đi gọi thỏ này cả. Nguyên thỏ. Bể thỏng à? Lọc trà, lọc trà thỏng. Mình đi tui hồ xích chì ghé. Lý tui hồ xích chì. Bút trà. Hả, bút trà. Lọc trà. Lọc trà. Lọc trà. Đi gọi tui là. À, cái này là cây thô miệng à mà. Có thỏng. Nhà bà lý tui. Mình mẹ bảo là đi tôi yếu sẻ mà. Penuh. Tasnya penuh. Cô sao mình ghê chứ à? Mẹ, mẹ à? Chơi chơi đi mà, cô có mẹ. Đi cô la, đi ô tiêu tan mà đi đó. Nông cô em chè ở rồi. Phương lăng belanjaannya banyak hari ini teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah pulang sama si Nyonya. Ini di luar dingin banget, jadi saya tuh kayak kecapean gitu. Tadi bawa barangnya banyak, terus badan itu kan penuh dengan baju gitu ya teman-teman, sampai 3-4 lapis baju belum saya pakai ini. Jadi kayak berat di badan, berat di bawaan barang, capek banget rasanya. Terus pengaruh bau kena angin. Di sini udah terasa di hidung saya tuh terasa kayak sumbat gitu, kayak mama. Hai ya. Hai. Kayak mau sakit. Oh. Nyonya aku lupa tadi habis beli apa aja. Terus dia lupa kalau habis beli udang. Nah teman-teman, ya udah ya, sekian dulu vlog saya. Ini juga udah terlalu panjang. Terima kasih yang sudah mengikuti vlog saya, Hemin Kitchen dan si Nyonya cantik aku. Ketemu lagi di vlog berikutnya.
Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.